guys, karena di sini, nah kali ini kita akan review ada dua mesin pengering ya. Di sini ada mesin rotary dryer dengan kapasitas 150 kg. Ini menggunakan bahan material full stainless steel food grade. Jadi cocok digunakan untuk pengeringan bahan makanan siap jadi atau siap makan. Dan juga ada mesin pengering rotary di sini, ini kapasitasnya 100 kilo. Nah, ini menggunakan bahan plat besi baja. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, share, subscribe, dan lupa aktifkan loncengnya juga. Jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store dan Play Store dari kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian langsung bisa menghubungi nomor yang telah berada di video di bawah ini. Oke, langsung lanjut aja. Di belakang saya kali ini ada mesin rotary ya. Nah, ini berbeda untuk yang satu sama lain. Ini yang standar ataupun menggunakan material berbesi baja. Sedangkan ini yang tipe stainless steel food grade. Jadi, cocok digunakan untuk pengeringan seperti gula semut ataupun semacam gula lainnya juga bisa tentunya. Dan juga untuk mesin pengering rotary yang ini cocok digunakan untuk pengeringan material seperti padi juga bisa, pertanian tentunya. Jagung juga bisa. Dan juga bisa digunakan untuk pengeringan semacam kayak ampas juga bisa tentunya ya. Dan juga untuk biji-biji seperti biji plastik juga bisa, ataupun cacahan plastik juga bisa tentunya. Nah, kita review untuk bagian materialnya sendiri. Untuk materialnya ini plat besi baja, sedangkan yang satunya ini menggunakan material full stainless steel food grade. Jadi cocok digunakan itu tadi ya. Dan juga untuk bedanya ini yang setengah drum ataupun yang kita sebutnya itu sekitar 100 kg, sedangkan ini yang kapasitasnya 1 drum atau yang kita sebut 150 kg. Lanjut untuk pemanasannya, kita menggunakan bahan bakar gas LPG. Jadi penggunanya sangat cukup mudah juga dan dilengkapi bagian depannya ini sistem kontrol panelnya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan sistem kontrol panelnya yang sangat otomatis. Sekali ada power penyala mesinnya, ada juga timer untuk pengaturan waktunya, sedangkan juga dilengkapi dengan termokontrol untuk pengaturan suhunya. Dan juga dilengkapi dengan dua lampu LED indikator merah dan hijau digunakan untuk indikator daripada mesinnya. Nah, untuk mesin kami dilengkapi dengan lubang input dan outputnya menjadi satu atau yang tipenya itu statis. Nah, seperti ini kita contohkan ya. Nah, untuk bagian atas ini dilengkapi dengan lubang input dan output menjadi satu. Jadi ini bisa digunakan untuk pemasukan dan pengeluaran daripada materialnya seperti ini. Bisa dilihat ya. Ini dilengkapi dengan lubang input seperti ini. Ini bisa dibuka, ada pengaitnya, bisa dibuka aja seperti ini contohnya. Nah, ini tipenya statis. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam lubangnya. Setelah itu bisa kalian tutup ya. Tutupnya juga lebih gampang dan juga mudah. Tinggal ditutup aja seperti ini, dikaitkan, lalu bisa dikunci seperti ini contohnya. Nah, lalu aja bisa digunakan untuk pengeringan secara berputar seperti ini. Sedangkan sama untuk yang tipe yang ini juga tipenya statis. Jadi digunakan untuk pengeringannya itu sama ya, seperti ini. Lubang input dan outputnya menjadi satu. Nah, di bagian sini, di bagian depan ini dilengkapi dengan lubang input dan outputnya menjadi satu. Nah, sama ya. Seperti ini, untuk cara membukanya sendiri ada pengait dan penutupnya juga. Nah, untuk bagian dalamnya juga dilengkapi dengan sirip-sirip pengaduk. Itu berfungsi untuk pengadukan secara manual daripada mesin drumnya sendiri ini. Nanti secara otomatis akan diaduk secara berputar, berkala, dan juga tentunya merata seperti itu. Nah, ini ditutup lagi juga bisa tentunya. Nah, seperti ini bisa ditutup. Nah, untuk semuanya dari drumnya sendiri itu menggunakan bahan material full stainless steel food grade. Jadi kalian jangan khawatir akan higienis mesinnya ini sangat higienis sekali ya. Cocok digunakan untuk pengeringan semacam material tadi ya. Begitu contohnya kayak gula semut itu juga bisa. Nah, untuk bagian penarikan sendiri ini kita menggunakan gearbox ataupun dinamo gearbox, itu berfungsi untuk penarikannya. Sedangkan untuk bagian ininya dilengkapi dengan rantai, itu berfungsi untuk perputaran daripada drumnya. Dan juga terdapat roda balancing, ada 4 buah, nanti digunakan untuk penyeimbangan daripada drum saat berputar. Sama, ini juga dilengkapi dengan rantai bagian sininya untuk penarikan daripada drumnya, dan juga untuk bagian bawah dilengkapi dengan dinamo gearbox atau digunakan untuk penarikan atau perputaran drumnya. Dan juga ada roda balancing kiri kanannya, itu berfungsi untuk penyeimbang daripada perputaran daripada drumnya sendiri. Lanjut untuk mesin kita juga dilengkapi dengan berbagai macam ya komponen panelnya. Seperti ini, di bagian belakangnya ini ada blowernya, itu digunakan untuk penguapan ataupun sirkulasi daripada uap air material kalian. Misalkan kadar air berapa, nanti uap airnya akan keluar melalui blower tersebut. Nah, setelah itu material kalian bisa kalian keluarkan melalui lubang outputnya di sini seperti itu ya. Nah, untuk mesin kami untuk yang seperti ini dimensinya ini untuk lebar depannya sekitar 100 cm, panjang ke belakangnya juga sama 100 cm, sedangkan tingginya itu sekitar 140 cm. Nah, untuk yang mesin satu drum ini untuk lebar depannya ini sekitar 140 cm, panjang belakangnya itu 100 cm, sedangkan untuk tingginya ini sekitar 140 cm. Nah, seperti itu ya. Nah, dari perbedaan dari keduanya ini sangat cukup jelas, signifikan sekali mulai dari fungsinya ataupun material yang dikeringkannya juga. Dan juga dilengkapi dengan garansi 1 tahun spare part, dan juga pengirimannya kita support ke seluruh wilayah Indonesia tentunya ya. Dan juga free delivery untuk daerah Sidoarjo dan Surabaya sekitarnya.
Nah, mesin kita juga dilengkapi dengan sistem overheating. Apa sih itu sistem overheating? Yakni apabila suhu yang kalian aturin tercapai. Nah, di sini nanti ada suhu. Nah, apabila suhu yang kalian atur tercapai, maka pemanasannya akan mati dengan sendirinya. Dan apabila suhu yang kalian atur itu di bawahnya, maka pemanasannya akan menyala kembali. Jadi sistemnya itu mati nyala hingga timer yang kalian atur itu tercapai. Nah, mesin pengering kami juga memiliki berbagai macam tipe dan kapasitas. Yang pertama ada yang pengering pertanian, kami ada rotary dryer, ada yang bed dryer, dan juga ada yang vertical dryer. Dan juga untuk mesin pengering makanan, kami ada oven kabinet, sangrai, dan juga ada burner kebab, dan juga peniris minyak. Dan juga untuk mesin pengering serbaguna, kami ada pemanas ruangan, ada yang kapasitas, ada yang menggunakan bahan bakar gas LPG, dan juga ada yang menggunakan bahan bakar kayu bakar ataupun segam. Dan juga untuk pengering laundry, kami ada tumble dryer, lemari pengering, pengering karpet, pemanas ruangan, penghangat ruangan sauna, dan juga kami memiliki untuk mesin pengering sepatu, dan juga pengering helm. Nah, terima kasih kalian telah melihat video sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, subscribe, dan lupa aktifkan loncengnya juga. Jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store atau Play Store di HP kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera berada di deskripsi video di bawah ini. Oke, baik, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!